Visi misi diadakannya event The Wellness Journey Basketball Festival ini yang jelas pertama kita mau mempopulerkan lagi olahraga basket, apalagi kita tahu kan animonya juga sudah mulai naik ya. Terus yang kedua juga kita mau memeriahkan euforia dari perhelatan FIBA World Cup yang akan diadakan di Jakarta, gimana kita sebagai tuan rumahnya. Terus yang ketiga juga kita pengen mengajak teman-teman atau adik-adik komunitas, mereka bisa belajar dari bintang-bintang atau mungkin pemain-pemain yang memang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia basket. Dari acara kayak gini, ini kan open banget. Jadi mereka diajak ke sini juga kayak merasa terwelcome dan terinvite untuk jadi kayak semangat basketnya tuh ada lagi gitu. Kalau sering efektif, semoga bisa continue sih. Karena kalau cuma sekali dua kali lalu jedanya cukup lama, kan berarti musiman kan, itu berarti sih nanti si anak lupa. Nah, kalau bisa acara ini semakin banyak ya, di enggak hanya di sini aja, mungkin di tempat-tempat lain juga karena banyak ya anak-anak kecil sekarang antusiasnya untuk bermain basket tuh sangat to bagus. Start to introduce basketball to Indonesia, but I believe that we need to create more events like this for the youth, you know, to continue to olahraga, yes, and pursue their dreams. Para pelatih, para pemain, silakan manfaatkan 2 minggu. Pemain dunia ada di sini, kalian lihat deh. Dari cara pemanasan, dari cara dia nembak, dari cara pelatih, taktiknya segala macam, itu pasti berbeda. Bangga sih Kak untuk apa ada event dunia di sini, itu suatu kebanggaan banget untuk Indonesia. Well, first of all, it's an honor that we're able to host here in Indonesia. And yeah, with this event, FIBA Asia, FIBA World Cup coming to Indonesia, it's of course going to inspire basketball here in Indonesia, you know, to keep moving forward.